Serabinya enak banget, lembut, empuk, gurih, pas banget. Satu tangkap harganya hanya 2.500. Luar biasa. Kita sudah bisa menikmati serabi yang hangat, enak, gurih, dan empuk. Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di Dapur SN. Kali ini Dapur SN sedang mengintip tukang serabi yang mau memasak serabinya, mau memanggang serabinya. Di sini kita dikasih tahu tips cara membuat serabi ya, bikin adonannya. Di sini adonannya cukup menggunakan air putih saja ya, tidak menggunakan santan. Saat mengadonin, ini yang diadonin ini cuman tepung beras sama garam sama air. Air biasa, air putih biasa yang sudah dimasak. Yang sudah dimasak ya, airnya panas. Santannya dipisah, ini airnya tuh. Mereka masih tambahkan menurut kekentalannya ya. Terus mereka cicip, kurang asinkah atau sudah gitu, mereka selalu cicip, selalu koreksi rasanya. Santannya itu yang ada di panci kecil ya guys, santannya itu terpisah. Nah, itu terpisah santannya. Om garam nih om. Udah garam. Dia ke sia dong. Sia dong. Kuang asin. Uyah. Uyah nih. Cijem yang manggang dia jempa. Cijem yang jempa di was apa ni? Cok, sudah naik. Sudah buat nasi ni kan? Godok-godok. Ini mau ilau juga bahannya. Jumpa iya. Sebelum dipanggang masih terus diaduk dan dicicip ya. Dites rasanya sudah gurih kah, sudah asin kah. Kalau belum berasa masih ditambah dengan garamnya ya. Kalau sudah pas baru dicetak dan dipanggang. Panggangannya itu terbuat dari tanah ya, dari tanah katanya. Tuh, nah, cukup sesendok saja, naruhnya sesendok-sesendok. Tuh ya, segitu, pas satu takaran ya, satu sendok itu pas satu takaran. Nah, baru santannya, ini santannya kita tuang di atasnya sedikit-sedikit. Gitu caranya, cukup sedikit saja naruh santannya, terus ditutup. Unik ya, antik ini makanan zaman dahulu, sejak saya masih kecil ada dan sampai sekarang masih ada, tidak punah alhamdulillah. Tutup sampai matang ya, baru nanti dibuka dan diangkat. Diisi semua cetakan yang masih kosong. Ini mereka menggunakan berasnya beras asli ya, beras boleh giling ya, bukan tepung beras yang kemasan, bukan tepung beras yang boleh beli sudah jadi gitu. Katanya rasanya lebih enak, lebih gurih dengan mereka menggiling sendiri gitu. Karena baru terus dan tidak memakai bahan pengawet. Kalau menggunakan tepung beras yang sudah
kemasan katanya beda banget rasanya, ada rasa yang lain gitu dari tepung dibanding dari tepung yang ini yang asli gitu, asli boleh ngegiling gitu. Mereka mulai memanggang itu dari jam 4 lewat seperempat ya, atau tepatnya setelah sholat subuh mereka mengerjakannya ini, sampai yang beli itu habis. Mereka juga melayani orang yang mau ngambil lagi untuk dijual kembali pagi-pagi. Kalau ada yang ngambil sama beliaunya ini ya, juragan serabinya ini dikasih ya, dikasih untuk jual lagi gitu. Yang mau jual lagi boleh datang ke rumahnya ambil dan setor setelah barangnya laku. Seperti itu. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa kerja kerasnya. Tidak ada kerja keras yang tanpa hasil pastinya ya. Selagi kita masih mau bekerja, mau berusaha, insya Allah hasilnya takkan dusta. Hasilnya takkan dusta pastinya. Di sini yang mau ngambil untuk dijual lagi sudah siap ya, sudah menunggu, sudah menanti. Sudah menanti yang mau ambil buat dijual lagi, ngantri, 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 ngantri sekali. Kalau di tempat lain banyak rasa ya, ada yang rasa pandan, rasa coklat, rasa strawberry dan lain-lain. Tapi di sini ini bikinnya rasa ori, original. Tetap rasanya luar biasa nikmatnya, rasanya gurih, pas banget pokoknya. Dan harganya cukup terjangkau. Harganya cukup terjangkau dan kenyang. Harga satu tangkap serabi di sini mereka jual itu 2.500. 2.500 per satu tangkap. Ya. Itu makan satu tangkap itu kenyang perutnya. Kenyang luar biasa karena dia dari tepung beras ya, sama aja kita kayak makan nasi. Jadi makan satu tangkap itu sudah kenyang, kenyang dan kenyang. Rasanya yang enak, bikin nggak berasa kalau kita makan itu pingin lagi dan lagi gitu. Pokoknya aku kok enak ngani saya pe rasa pandan api. Sabili. Sabili nak lili layan. Api ngadan pe ni kok guna api. Pak. Ha? Pak. Oh ya kau mana ni kok? Bagi gigi kau ang sabili. Bagi tu. Oi, mak. Ampun pak. Kau pengai ni sabili. Kau pakai yang sini. Aduh ngai mengai ni. Pak ni gila aduh jak. Ambil 30,000 ini nak. Kurang. Tak ada cukup. Sebilik. Tak apa ya? Sebilik 15, 6 kongsai. Siapa menang lah sawak? Menang sebilik. Menang sebilik. Ada sebilik? Kedua yang kadu urutan ni je bagus menang. Iku pedagang kan? Iku kiwet pedagang. Aduh ni, ada mulang kan? Oh, ada mulang. Bagi bilik ya. Pek kau kasi nama makanan dah nak. Damisan, damisan. Pek kau dalam pun kirang ni. Tamak ke depan ni. Ya, api mengingat ikut saya segunung saya kan. Lagi dah sampai dua. Dulu kan pik tu kan. Pek wah ni kan. Bangun. Oi, pek ni apa ni? Beda bahasa, beda tempat. Lain lubuk lain ni. Bangnya.
bangi. Isu enggak kan lamun? Kaca teh lamun. Jangan kan bija kan lamun. Labung ni terai ni kan, labung kan. Pas ni gunung kan, terai jauh kita mama labung. Tapi beda. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video saya dan yang sudah mengikuti saya beli serabi. Sukses selalu untuk sahabat semua. Tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Terima kasih. Cukup ya. Jangan lupa. Sehukupan. Jadi menemuh makan ni. Sian siar dek ni. Sian usung pasang.